Salam pembangunan untuk sahabat pembangunan dimanapun berada. Hari ini kita melihat kembali proses kerja liftcor. Jadi kita untuk pengecoran tadi kita mulai dari siang sampai malam. Nanti kita lebih suka malam karena yang jelas tenaga full. Terus kita juga untuk beton sendiri tidak akan untuk keringnya juga akan lebih teratur di malam hari. Kayak ketemu bolo. Momong. Hata, matuk. Yang mene momongi paling matuk. Arep beli apa? Sampun paru. Tapi dikasih emas lo. Buat beli permen. Buat beli pedang. Sami-sami. Jatah yo. Mareyo pot, mareyo podo koyo sing gendong zaman dhisik. Oh, berarti anake boten ngopi. Soke. Lagi arep ngewangi ta oleh jare engko dak ngelongi jatah. Ah, pilih nyotengnya ya. Ya. Oke, paling niki mungkin kayak cekap jam-jam pirong ngono jam wengi. Jam rolas. Jam rolas paling rampung. Berikut adalah cara kerja liftcor. Jadi kita ada dua itu untuk menarik, tuas penarik. Nah, dari molen langsung masuk ke bucket lift. Dari molen langsung masuk ke bucket lift. Ini sangat membantu sekali. Dalam pengecoran lantai atas. Sambil lifter jalan, molen mulai diisi lagi dengan adonan pasir, batu koral, dan juga semen. Sampai atas, lift akan tertuang dengan sendirinya. Kurang kelihatan sahabat pembangunan. Bapak operator. Kita memilih waktu malam hari karena tidak begitu terik cahaya matahari sehingga tenaga kita bisa full karena kita manual, jadi tenaga kita bisa full dan keringnya pun juga akan lebih teratur. Jika sudah selesai langsung dikunci. Jadi untuk tuas yang panjang itu fungsinya sebagai kunci. Nah, mulai penuangan. Jadi untuk satu molen itu satu bucket. Sampai benar-benar bersih.
Sekian dulu sahabat pembangunan, tetap membangun, salam pembangunan, dan mantap.